membantu selain orang UFRES sendiri, dibantu anak-anak luar binaan. Jadi tujuan untuk diadakan program ini sendiri buat melakukan kesejahteraan, untuk memperbaiki kesejahteraan satwa yang ada di sini. Bisa dilihat kondisinya ada yang berantai dan sangat tidak layak kondisinya, sehingga kami ingin memperbaiki kondisi satwa-satwa di sini supaya mereka dapat hidup dengan lebih layak. Selamat datang buat teman-teman pengunjung yang ada di Taman Bermain Kota Idaman Banjarbaru. Selamat datang juga buat teman-teman dari COP Bandung. Selamat datang di Kota Banjarbaru. Oh ya, ngomong-ngomong sama Kalimantan Tengah. Ya, di situ ada habitatnya.